lima belah ekor. Satu jasad dakapasid dotozin saza. Di sini nung mati jumpa dengan ta nama ikhfa. Subunyi susuk kandung mati atau tanwin. Susuk dengan cara serahana antara izhar dengan idram. Lagi pula nawi ada dengung dia tu paling tak ada satu alih. Pas dengung renge. Ha tu habislah hukum ikhfa lagu tu kita kecek-kecek tu. Habis. Patut tar tu kena baca tebal we tar karena dulu pada ra tu ta bagi datah. Maka ra tu kena tebal lah. Kalau kita baca nipis susah di segi tajwid. Makna tak ada berubah. Walang tar. Tapi yang kata walang tar, kalau tak jadi tausa pula. Ya makrata ni hujung lidah juga. Nah, tapi dia tu dia panggil halus sikit gengi doeh dia. Ta tu dia panggil harah gagah. Tak ada mengandungi sifat noh sahbuk dia. Nah, atu ta tu dia panggil kalau erat tajwid sekali lagi tar izham. Nyata di ra tu. Ra tu kena tebal. Walang tar. Ada sifat tar mihim bi hijaratin tu. Patu do do tu mak tabi alih. Sabit tulis bagi yo, tapi tak ada sabit bagi baca. Dia ganti alih dah. Mayu wak patah dah di atas dak dah. Baca satu alih dua harakat orang panggil mak tabi alih atau selagi mak asli. Walang tarda. Wi panjang sikit. Patu walang tarda angka numati pengakah. Dan numati pengakah is for hakiki hak sugro hak saning numati pengata is for hakiki hak kubro hak ning hak is for hakiki hak sugro ya ada weko manakala numati giju pengakaf numati pengakaf dikatakan is for hakiki hak sugro asini hak sugro ni walang tardo angka ang gengi sikit benar dia nya daripada hak lain gengi wi gengi angka kalau angta kalau berat sikit kalau gengi sikit payo sel lagi ada ifa wusta sama tengah berat podok gengi podok setengah nak nak kena ifa wusta ni kita we to baik ifa hakiki hak kubra to tak ada tiga pas kita we to baik ifa ikhfa hakiki hak surah ada dua kah dengan kah jadi puluh ekor lagi ikhfa hakiki hak wusta sama tengah tak berat mana tak ringi mana asal ikhfa tu ringi dah tapi bila ikhfa hakiki hak surah ringi lagi minkum min qabl gitu ni kedua lang hak tu berat sikit berat pun ringi ya asal ikhfa ringi cuba je beza tu baik tiga pula pas sini nung mati jumpa dengan kaf kah ni makrak duduk di mana benang mula-mula duduk nguruk nguruk belah dia ha. Duduk mana dah makrak kah duduk mana dah bejeng tengah lidah bawah lidah bawah lidah ubat ubat gotu ubat apa nama ubat wacai bawah lidah gimo sakit bomo kata dia mau wacai mudah letih maka meh ubat ni tak bawah lidah. Ha tu hubak wacai tak bawah lidah. Makrak tak ada bawah lidah. Ada hubak ngau jambu tu ada mau jadi wacai gomowi. Be de, duk mana be? Ha piyah lidah makrak dak. Yang muni tanya mula selalu lah. Kada goyak tak ada napa nak tanda apa. Beji pun serupa. Penggal lidah ya bagi pula atas bawah. Bawah deh panggal lidah Beijing di sebelah bawah ak kalau belah atas akok tukoh duduk situ tu dua ekor tu yang duduk di panggal lidah kalau kecek soal lagi humi humi lidah dua makrak tu bekah dengan kof kof tu sebelah atas akok kah tu sebelah bawah ak apa tu kita ginung mati perengakah tu jadi gini angka angka kalau ang tu punoh lah jadi besar deh jadi makrak tengah lidah ni ada tiga ekor jinsaya di bawah lidah tak ada seekor buk deh baik habis itu kau tu bekah tu tak boleh tak boleh ada setengah kata batal kat semaya dia ihdinas siratal mustaqim tukah
ihdinas siratal mustaqim. Tukar. Di atas bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Tu dengar kah? Ihdinas siratal mustaqim. Kau dengar kah? Kalau qim tu benar tak boleh juga. Kerana kah bila bagi bawah, ia kira sugra agak tu. Kalau kah bagi di atas, ia kira kubra. Waqah. Witebab nak. Kalau bagi depan, duduk sama tengah. Wusta. Ya ayyuhallazina amanuku. Kalau bagi bawah, ihdinas siratal mustaqim. Tapi wengi pun jangan tu bekah. Ada tengah tak batal, ada tak batal sebab ia buah makna dah. Hak tu takut tu. Supaya hamzah dengan i, khilaf ulama dan khilaf mujulah. Ada kata batal gitu ke hamzah dengan i. Ada kata tak batal. Tapi dak ni batal. Wala ba ni cacing dah ni. Ya dekat-dekat belaka tu, dekat ia buah makna. Kalau alham alham tu pun ya Allah juga tu. Alham segala mati bagi Allah. Kalau kita baca dengan ha besar. Kalau kita baca dengan ha, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Mana hati yang nunggu tak tepat udah. Nah, apa dah beji? Ha duk mana beji? Ha, ha duk mana? Ha duduk di tengah hulkum. Ha. Ha duduk di panggah halkum, nah, lain dua tu yang duduk lain dah. Dah panggah hulkum ni tengah hulkum. Mari gini dengan kau hujul lekung. Jadi lekung je bagi tubik tegak. Panggah humi tengah, patu hujung. Hujung ni kau dengan gain. Tengah ni ha dengan ain. Patak lekung alih dengan ha. Pak kita pergi baca alham besar. Segala mati bagi Allah. Tu yang mati mana? Ha dengan ain alham. Ihdinas siratal mustaqim. Tu dengar kok. Ihdinas siratal mustaqim. Tu dengar kah. Yang hidup baca. Kata tengah batas maya juga tu. Dah tu baiknya. Tengok pula. Lepas tu. Walang tarda angkal alih lekomariah. Baca winyata di alih lam. Ada 14 ekor semua. Abri hajaka wakof akimah. Lepas pada arah lepas alih lam, bila pergi jumpa 14 ekor tu, alih lam tu kena baca nyata. Nama alih lam tarikh komariah. So lagi, nama gapo? So lagi, Izaha komariah. Dua nama dia. Awi ingat so mana-mana tak apa. Dan benan, Izaha komariah. Nyata bandingnya sepuluh boleh. Cahaya lemuh-lemuh, ya boleh. Alih lam tarikh tantriah komariah. Mana peta bandingnya sepuluh tak boleh juga. Alih lesen nama komariah. Bandingnya supaya dengan bule. Tasbih dia bule tengok. Cirah dia sama. Cahaya toleh yang makan tahbih. Kena pasal perita pula tu. Tak apa matahari. Matahari tengok macam dia tu kak. Habliting. Nampak habis. Sahabat tu alih le. Samsiah ni tak ada-ada sama sekali dah. Dah. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Ada alih le tu. Tak bunyi sikit pun. Kalau kita kata. Ihdinas sirat. Batal mayah dah. Sebab orang panggil alih-alih timur. Hanya baca tu. Ihdinas sirat. Ya ihdinas. Tak ada dah. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak ada dah. Bagi kita baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak habis. Alih-alih timur. Bila alih-alih timur, raih sabdu. Baca semuanya. Ini penting kita kena-kena. Alih-alih tarikh Qomariyah dan Syamsiyah. Pas ini Qomariyah. Lepas pada dah alif lam tu ada nun abri hajjaka waqaf aqimah dah pasal lagi boleh panggil sini wajib bagun walang asadu tahnun wilamu kue-kue satu alif dua harakat dah bertidak wilbih tak ada apa tu dia panggil wajib bagun wajib baca dengan tak asadu tahnun tu pasal lagi nama apa pakcik pakcik tak ada mari berkali. Behen pun tak ada. Asal lagi benan. Belah, belah tiar. Tak belah tiar tu nyana tiar. Nama apa tu? Pebukit nama apa ni? Loh gak? Allah pebukit apalah-apalah bukit tiar pun. Anak bukit, Loh anak bukit. Teluk bukit, halah teluk bukit. No nama kapung tak kena tak jawab dah. No geria.
Kena weh mak. Nak tadi pingat tak habis ke mata tu. Mak bani dengan pingat boleh beda. Iran akif pula dah. Idram muramah. Tak kena juga. Nama so lagi? Idram birunati musaddadah. Dah tu di antara sadu tahnu sani dah. Terbaik. Lepas tu so tu mak tak ambil alih. Ra tu mak tak ambil ya. Ra tu mak tak ambil alih juga. Satu alih, dua harakat. Habis itu. Hatta. Dah. Hatta. Baca ada tasdik. Hat. Lepas tu ta. Tulis rumah ya. Tapi baca alih. Hatta. Ta tu kena baca wigit ni. Nah, sebab ya harah doa. Hatta. Bukan hatta tu dok. Hatta. Buka mulut tu baik. Lepas ta tu satu alih, dua harakat. Dua gok nak jari. Nama mak tak ambil alih. Atau besar lagi boleh panggil mak asli. Tidak tu payah lain. Lagi pula tattabi'a millatahum. Waktu pandok belaka. Tat dah. Tattabi'a millatahum. Halo ya huruf yang ini ya. Hatta tattabi'a millatahum. Pandok belaka. Millat ada tasdik millatahum. Mimati jumpa dengan alih, jumpa dengan kah. Hatta tattabi'a millatahum. Kalau kita samugi minhum tu jumpa dengan kah. Izha Safawi. Izahar Safawi ni ada berapa ekor apa di buk dia? 20 ni ekor. Where to be rupa? Kena oleh umi hujung tak kena pula dah. Where to be rupa? Where to be wow dengan? Wow dengan apa? Where to be wow dengan min? Bo dengan main dah. Tu dia panggil Izzat Safawi belaka. Ada 20 neko. Pas baca ayat lagu mana? Nyata yang bahasa bibi mulut. Yang hidup putus. Wainil maghdubi alaihim waladda. Alaihim waladda. Ada-ada dia baca putus. Alaihim waladda. Tu tak kena. Jangan putus. Yang nyata bibi mulut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawi salih. Tu menjumpa dengan waw. Izhar Safawi juga. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni kena-kena. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu salah. Dia bukan seketah. Tu baca seketah lagu tu. Pas dia kedah kita nak paling ni belah Teluk Bukit. Kena buat Teluk Bukit adalah. Nah. Paling lagu mana? Kah warah tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik tu paling. Ni assalam tu paling dah. Dia bunyi kong tu bagi tu paling. Sebab orang belah lek kanan kita ada malaikat, ada manusia ni kita sunat wis salam ke dia. Lek kiri supa ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi bau paling. Dah tu nak royak katanya tempat kita ni paling tak tahu ke mana. Tambah-tambah hal lagi. Dah, hanguk pula dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanguk apa? Dia tak ada suruh hanguk, dia bila tu email tu. Dia tak ada suruh hanguk situ, tapi hanguk, hanguk, hanguk. Tu email sendiri pun ada semaya hanguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanguk apa? Dia tak ada suruh. Ambil tamnong tu boleh main lah. tu jangan dah penutur dengan atas ada hanguk-hanguk lah. Situ pun min jumpa dengan waw dah. Dikata Izhar Safawi. Ya cuma dia bagi kubra wusta-wusta lah pula. Manakala min jumpa dengan waw, manakala min jumpa dengan fa, Izhar Safawi hak kubra. Manakala min jumpa dengan sa, Izhar Safawi hak sugra. Lain lagi pada tu Izhar Safawi hak wusta lako-lako. Dalil 15 20 ni. Ya bagi situ pula dah. Habis. Kul nyata di lam tu. Makrak lam hujung lidah kita maling di sebelah bawah. Kul. Dah. Tu dia panggil izham. In wajibagun. So lagi nama idgham bigunnati musaddadah. Kul inna hudallah. Hudal tu alif lam nyatalah. Hudal Allah tu kena baca tebal. Sebab apa Allah terbaca tebal? Kerana Allah lafal di atas. Lafal jalalah. Bagi di atas. Soningnya.
Lepas jalan lah, baris depan tebal juga. Baris bawah, wajib nipih. Bismillah, winipih. A'udhu billah, winipih. Pakai tu macam, a'udhu billah. Allah, salah dah. Bismillah, salah dah. Tapi makna tak berubah. Ya wajib nipih, kerana lafaz jalan lah, baris bawah. Ahok ni, jalan lah, baris atas. Baris atas bawah. Di dia sendirilah. Dia sendiri, tapi golekkan dulu dia bagi di atas, dulu pada dia bagi depan, dia tebal lah. Ada dulu pada dia bagi bawah, ya nipih. Itibar kat situ pun tengok bismi mi bagi bawah. Ya kena lah nipih dia. Ni kul huda bagi di atas, ya kena tebal. Dah kita tersaduk sayalah. Dah. Inna hudallah. Wi tebal. Dah, buat orang pagi apa nama? Mak tabi alih. Tebal lagi. Qul inna hudallahi huwal huda. Huwal alil dari situ qomariyah pula. Dah tu mak tabi alih. Nampak rupa ya tapi baca sabit dengan alih, nama mak tabi alih. So lagi boleh panggil mak asli. Habis. Wala inittaba'ta ahwa'ahum. Wala ini hatu baca dengar. Nah, baca kalau kita sambung gi jadi orang panggil hamzah wasah. Agi sadu tahning lalu dah. Wala initta. Tapi kalau kita baca wala in ittaba'ta lah. Sabit hamzah tu bagi bawah kano, harah tiga tu bagi datah. Sebab ittabi'u bala yasin itulah. Tapi kalau kita gi sambung gi hamzah tak ada lah, hamzah ya wasah ya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Ahwa tu ah tu dia panggil izah amnya tadi ha. Makra ha nya yudut tengok yudut humil lakum. Dah. Lepas tu awala ini taba'ta ahwa. Adi wa tu mak gapo pula benang? Benai. Benai tinggi ni. Mak mutasi so lagi baye. Mak wajib so lagi. Mak far'i tiga situ dah. Di ahwa ni boleh panggil mak muntasir. Sebab apa boleh panggil mak muntasir? Kerana hubung hamrah mak dengan hamzah duk limah tullah. Tu ingat molek. Nah, hamzah apa harah mak pada ahwa tu wow. Kamari hamzah pada ahwa tu ya duk sekali. Nama muntasir. So lagi boleh panggil mak wajib. Wajib kita kena baca wilbih pada satu alif. Jangan kurang. Satu alif pun tajwid tak kena dah. Wajib will lebih pada satu alif. Sampai boleh panggil mak wajib. Pasal lagi boleh panggil mak far'i kerana pecah pada mak asli. Tiga sini semua nama dia dah di ahwa ahum tu. Pas tiga ni sahabat kita tak ingat. Ai nampak teruk, tak madu sungguh dengan Quran Tuhan. Allah mak cik weh dah kada madu kolecu bedak nak jangung honung dah. Allah bedak paket tak paket helader selader habisnya beli. Nak royak wi tapi Quran tu gak lahu tak ada kena seko tajwid. Loh tak saya jangok langsung nah. Habis tajwid tu dia panggil alat jangok Quran lah. Mudah-mudahan hati dak kira nak wi jangok Quran ni pak omang dah. Tu sini kita kena tiga nama dia. Lepas tu ahwa ahum. Ahum ni min jumpa dengan bo. Min jumpa dengan bo ni kalau hukum lima gak ikhlak kata nun jumpa dengan bo ni dak min jumpa dengan bo. Pas min jumpa dengan bo ni soco Abdul Karim kata gapo sini ni. Tempat kita majlis ilmu pagi ni ada soco mari tok nebel lagi. Tok selawat tak ana kecek dah 4 5 orang tak ada sarabuk dah lah ni. Bukan ada tak ada. Tok selawat tidak kini bucu tu kini hei tak hei. Ada lah negeri ke mana ni? Raih sekali dengan nebel dia selalu berkali. Allah socok dah tak nebel nu dak dak tak nebel pun. Lepas tu nak tanya socok karing lah. Adik nak ayuk tambung lagi. Adik lo ni socok tak ada adik dah socok lagi lo ni. Allah mari mengaji tu lah payah juga ni. Dah ngaji tajwid pula dah tu weh. Ha. Tak leh jawab kita ada apa lah. Homin jumpa dengan bo ni mak eh janing. Izahar Syafawi kena ke doa kerumang keru lagi pak omak weh duk mana leh pak omak ni bucu tu ganti pak beheng beheng kadah main ma baik gaji kayu komeru
Ikhfa Safawi moci kata kena lah weh. Gapo Ikhfa Safawi moci? Hasil lagi. Ikhfa Safawi gapo be? Ikhfa tu makna sembunyi Safawi yang bahasa bibi muluk. Susuk bibi muluk. Susuk duk bibi muluk je kena ming pun duk muluk, ba duk muluk. Ya jumpa dua tu jadi orang panggil nama istilah tajwid Ikhfa Safawi. Wala ini taba'anta ahwa'ahum. Dengung. Rengi ya dengung dia. Ya dengung berat kat wajib buat guna. Hak dengung rengi Ikhfa hakiki. Dah izhar apa nama ni Ikhfa hakiki. Izhar Safawi apa nama ni? Idgham. Apa nama Ikhfa hakiki? Patu izhar. Hakiki dak sini orang panggil apa dah menyu pengabar ni Ikhfa Safawi dua so lagi iklab tiga ni benang hok ngi pas lain berat lah kalako wala ini taba'ta wa ahum wisube bibi mulut kita tu ni cara dia macam deh apa tu ba jangan ba ba ya kena makra'i dok tengah hulkum ba bukan ba tu dak. Ba tengah hulkum dikenal tajwid pula izhar am sebab ia nyata di ain makra'i duduk tengah hulkum ba'dal lazi zi tu mak tabi'in ya satu alih dua harakat tabi'at kita beradu dengan ya lah rabbighfirli warhamni wajburni kalau kita tahu rabbighfirli warhamni wajburni tu tak ada beradu tahiyo dak kalau ni duk baca tak alih pahala ni. Kita ngaji tajwid dah gapo mak tabe'i yo tabe'at kita baca beradu dengan yo kita baca lasmaya pun itu be yo Allahumma hdini fi man hadait wa afini tu lama sikit kalau wa afini tu adu tahnu tu hak tu dak talif pala tu dah ba'dal ladzi ja'aka ja tu mak gapo pula beji tu haji ji menutuh tu duk kat teme baju koko aku mana beta dia ja tu mak gapo tu ni poko ke ni adik rong poko ai pasir dulu ni ramalah pok kan ajakan ngaji hari ahad ni ni pok lesut nak main ngaji tak boleh lah radak poko apa keru tak keru deke apalagi pula kang faifa pun mari juga duk tiap rak nu kang faifa pumipa pun nama tak tahu lah mari juga. Kat kampung ini bila kotik sedek kira lah. Tu nak oyak weh. Tu nebel kotak nebel tu lima orang nebel lu tinggal seorang dah mati seorang, lepas tu ada seorang lagi. Hak tak hari tiga. Tu nebel dulu lima dah. Lepas tinggal seorang lek-lek tak hari tiga mati seorang, tak hebat aku. Mulah dia Allah yarham aku. Gati besar pun ada tu lagi tamen soco pula dah. Apa boleh main? Panggaji tajwid pula dah Allah. Tengok pak omak. Apa boleh main? Pas tanya jah tu lah adik rong pok oi pasir ni beta ni duk tia. Gapo beta ni? Ai pasir. Bukan ai pasir mak mutase. Allah. Pak boleh main. Mak mutase tak ai pasir lalu dah. Dengarlah penutung. Agak duk suka dalam ni dua serialah. Dah. Dia tak kena nak memanggil mak mutasi. Bubung harah mak dengan hamzah duk lek limah tullah. Tu mutasi. So lagi boleh panggil mak wajib. Gena? Wajib baca lebih pada satu alih. Dah so lagi boleh panggil mak fari kerana pecah pada mak asli. Tabadal ladzi ja'aka minal 'aim. Ja tu kena baca bu jadi tubik mulut sikit dah. Impitah buka. Ja bukan ja tu dak. Namun iza ja tak kena. Jadi dalil dak ya kena buka impitah buka tubik mari. Ba'da iza ja. Makrak jing duk mana beji? Makrak jing duk mana dah beji? Tengah hulkum kena mak cik dia padai pak cik tak hari pun. Tengah hulkum nah basura ni. Tengah lidah ya duk sekali dengar.
Oh, ya duduk sekali dengar. Oh, ya jing sing bukan sing sing dah. Jing sing ya tiga ekor. Ah, ya duduk tengah lidah tu mati weh. Dekat ha a'udzu billahi minash. Tu baiklah lu dah. Hak takutnya gitu kan dengan sing. Pak kita duk baca siang malam weh. Soco, baca mana les raya? Lepas pada assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashadu bajik. Selalu dah. Maka kalau kata ashadu dengan sing bimbing takut berubah makna. Namun ambil pada ashadu aku naik singo. Oh, punah rekanlah. Ashadu tu singo, ashadu aku naik saksi. Ayo rukun tu semaya kena baca wi kena tu. Pakwi tu bet sing molehlah ashadu wa ashadu ya la lakot tu. Mana pak yodo be tengah hulku tengah lidah. Jim sing ya tiga ekor tu. Tu baik dah. Kamu dia sini kita tilah katanya jim sani adalah makrak yodo tengah tengah lidah dah. Baik. Atu ba'da ibadal lazi ja'aka minal 'aim. Tu ja tu mak mutasih kah tu pandok minal alil la qomariyah. Alil la ta'rif qomariyah. Pasal lagi nama gapo? So lagi nama izhar qomariyah. Pandeng bagi cak waya tu. Ndak ke geti ni. Kena sungguh. Anju cak waya nak kita umur 70 baru masuk. Kena weh hau ge jangok ni. Ndak ke nampak muda sangat lalu dah. Tinggal 55. Mancak boyo dan dapat jalur kuning lah. Kalau jalur kau tu terlai sikit. Ni jalur kuning kau. Pakak tengok belakang kau molek. Mek mano dia tu. Kena sungguh dek. Tu cak boyo kau cak podok ngangu. Tu baik dah ni nak kena be. Ba'da izid ba'dal lazi ja'aka minal 'ilm. Kalau wadu tu kena itu be ming sekali lagi lah. Ja'aka minal 'ilm. Patu be ming atik. Ja'aka minal 'ilm. Atuk muluk. Kalau ja'aka minal il, tak ada tu bikmin, tak baik. Pahmin lagi tak mana? Pak kita tak baca dah, mikmalaka dah. Tu nak royak kira terberadu makcik. Kalau kita pergi, tak apalah. Ja'aka minal ilmi malah. Kalau beradu itu bikmin. Hatta matla'il fajr. Fajr. Dua tu. Min qabl. Itu bik dua-dua belakang. Pak kalau ada tasdik, ada tasdik kena lama sikit. Wallati nanusuzahun. Tu. Faizuhun. Tu ada tu. Kalau faizuhun nah lalu tak ada tasdik susah juga. Hak tu yang kata bila mu tengok orang tina mu nampak deraka dengan mu. Jawab kasar, kecek paling belakang, gi ke mana tak wi tahu kau tok laki. Dekek pas jalan pula dahnya gerja kaki gung-gung-gung. Bila mu nyata ke bini mu deraka dengan mu, mu kena ajar dia. Tu faizuhunna mu kena hajarlah dia. Royak cara nakuti orang yang mulu hudung ngatuk laki jelek dalam neraka, ya guting ngat api neraka tu eh air panah dalam. Lah mu nak mulu hudung dengan aku kok. Kita royak benda menakuti. Mu jale tu bek gi ngat tak ada mata izin, aku tak redha memati esok-esok Allah Taala gantung ke kaki peratur kaki ilmu. Pasua dengan api neraka. Pamu tubik pada luar rumah rambut mu orang jatuh tengok sorak tak apa dah. Mengguntinglah rambutmu dalam api neraka. Ini kena koyak tu. Bila nyata dah mu mari dok kata wallati nanusuzahunna tu faizuhunna, mu kena ajar bini mu han nakut ti akhirat. Kalau dia tak akhirat lagi, mu boleh katok win nakut ti tah dunia pula. Dah ni teruk dah ikut koyaklah penganyin. Orang koyak suruh pakai kelubung hok besar-besar muka halus, suruh pakai baju gol-gol muka terik, tukar-tukar tak pakai. Dia jawab ni ikut orang ikut orang ke mana-mana pun esok-esok ada aku lah masuk aku muda masa ada pandai-pandai lah. Dia kata tu lelaki back tu hak ni boleh tengah rotel lah ni tengah rotel boleh 40 rotel jangan rotel gerah jangan patah jangan pecah jangan widarah tel puak puak kat pulau rotel tak dosa tu sebab apa? Dia deraka hak akhirat royak dah dunia dah juga hek lagi ikut demo lah kalau mana-mana pun kawan tak ada pok. Nak pergi mana-mana pun suruh kata kita bini demo pun. Dan neraka masuk kahwin, masuk demo dok. Retina tak ngaji boleh jadi. Dia kata lagu tu pada. Boleh tell lah 40 tel tu. 40 tel tak kesel lagi. Serah tu lah. Ada habis kerja pun tu. Mu tak kena jangan jawab dengan khairat esok dah. Dengan tu esok-esok.
apa kita dak patarok tu dak tarok tu Nabi nak bini mari ni. Ha kena dia dengar katik eh. Kita mari pak mari duk tok guru duk mengajar babo duk mengajar ustaz duk mengajar awak bini mari supaya kita mengajar dah lepas dah tutup bela di akhirat esok. Ha? Oh, tahu saya lah. Ai pada kata ayah sedana tak kena ada dia tu. Hai saya wei. Ayah saya ni. Ayah. Ha tu dah sikit lagi dah. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Ma tu mak tabi alif satu alif dua harakat selagi lagi panggil mak asli. Gapo mak tabi alif tabiat kita baca beradu dengan alif. Pola yasin lah mim marqadina tu baru haza. Kalau mim marqadina haza tu waktu tahnung. Ha ni royak somo kena royak somo kan benar lah. Pertama demo ibu adu tahnung. Baca gaduh-gaduh. Halaka minallah tu pandok belaka laka pandok minna tu winyata alih le. Pa Allah tu baca kena tebal lapan jalalah. Dan lagi miu nanu mati jumpa dengan wau. Wau tu masuk dari huruf gapo dah? Idgham ma'al gunnah, masuk serta dengung. Pasal lagi nama gapo pasal lagi? Soal lagi nama? Asiyah mana? Pulak dah mati. Oh, ini nakis hamba sulat tinggal nama idgham nasiyah. Oh, idgham nakis gapo mati idgham nakis? Kena hurai kata la kak nario, kak master. Kak mas cemeh mari kedok je tu nak mari dah. Ha. Lagu mana kat ye dia nutia tu? Ha. Dah royak kena dah kata idran nakis. Pa baliklah soal lagi sebab apa boleh panggil idran nakis? Boji buk dia kau singe beji kakak. Lagu mana bekok ai paye? Ha, boleh royak dah idran nakis tapi kena royak tel mana dia benang skoda. Ha, benai. Kau singa beji selalu dah. Lek belakang siar tu beji. Terima tu belah lah, terima. Dah sore hari ni, tak hari ke sore, apa nama kau hak dah. Sebab boleh panggil idran nakis, kerana berhajat pada dengung. Purih kan tu, dah berhajat tu. Haa, tengok dia berhajat tu. Dah. Malaka minallahi mi'un. Masuk, we ada dengung memang. Kalau masuk tak dengung, tak jadi. Dengung tu, dia panggil berhajat pada dengung, nama idran nakis. Ah, idgham ma'rulah masuk serta dengung. Sabik baca kena wi ada dengung, belah teluk bukit. Ah, tu dah. Kita tak nak beli lagi tu. Tak nak sedak dah kita tak beli, tak takutnya beradu ya. Insya-Allah dah. Insya-Allah lah tu tak ada mari nyaman teluk bukit sore lagi tu. Baseline media dengan Mastora ya pergi ke mana tu kalau dengan apa nama lah ni tu. Banyak minggu dah tu. Jugalnya bidai banyak minggu lah dia aja masuk muka lain dah. Lepas tu lagi dah mim waliyu lagu tu juga tang jumpa dengan wow. Soco Abdul Karim ni idgham ma'agun ada apa ekor soco? Ha, ada apa beta? Ni tanya fokarat cakang belakolah ni ha. Ha. Benang benang kang Faifa Suwipat pentong yang apa nama? Ada pak dah. Tu ire panggil idgham ma'agun ada pak ekor. Mana pak yumin ya waw minu bila nu mati tanwin gi jumpa salah satu pada pak ni nama idgham ma'agunnah so lagi boleh panggil idgham nakis. Ah deh atu baik kokerti deh kokerti kokok takti tak tahu waktu lah. Malaka minallahi min waliyyin atu dia lah masuk lah kau tu waliyyin wala nasir ar tu kena baca nipis sebab sok tu baris bawah. Ha, nama dia wala nasir ni orang panggil nasir la tu mati alih nasir tu orang panggil mak ke apa dah? Beji? Ha. Hei kok ni duk nulis tu mak ke apa dah? Nak ingat nama orang budak ni ni ha? Kena tak nebel lah. Ha habis dah lewat dia dia banyak minggu dah ni. Saya tak nak mari ni bag apa? Ayo say tu. Ah tak nak mari ni. Minta mari bagi salah banyak ada ke mana dia ni. Mana dia nak mari sendiri royak tu bengku tu selalu dah. Habis ubat dah beji. Ada mari ayo say ni. Ya baiklah ngau socok karing tu. Tak ada mari juga baik pun. Socok mari. Ha tu sit tu gapo dah?
ma'aridi sukun benang dia. Ah tu orang panggil nak cek dia apa? Bekok dua alamat dia. Ya tamun nak wakah, ya tiga, ya kedua. Ah yang duanya nak dua harah. Berpelai panggil ma'aridi sukun. Gapo be ma'aridi sukun? Mak ya baru dah tes sabit dengan kita wakah harah ya tiga. Kata wakah tak jadi. Ah lepas tu nasi ni pula baris bawah. Dia baris bawah baca boleh berapa bajah beming? Ah boleh 4 bajah. Dah. Qasa, ma, tawassu, rum. Kalau baris depan boleh 7. Kalau baris atas magic. Qasi lalu dah keluar tu. Ah 3. Eh? Ah kalau baris atas ah. Boleh baca 3 dah. Noh dah tu. Ma, tawassu, qasa. Where to bedroom. Ha ni kita tak biasa dengar ih gapo tak apanya kau ertilah tu. Neh, ih biasa dengar tak apa yang masuk lain ni tak apa dah. Jadi saksi akhirat dah. Saksi dah. Tak apa kita duk ngaji. Neh, tajwid hak kolek apa Quran Allah Taala. Ha? Kalau wasa pula jadi tanwin tu gigi jumpa lele. Ya jumpa ruas sakit tu bik num. Neh, wala nasirin allazi. Ah lele tak ada dah. Ya kan orang panggil jumpa lele ah dengan tanwin tu gak ya jumpa ruas sakit ya kena baris tu bik num ya asal tanwin ya num ya. Ah tu gitu bik num lah. Kalau nak gi kalau tak segi tu gak wala nasir wini piro. Kalau nak gi wala nasirinil. Supaya kul huwallahu ahaduni tu lagu tu. Ah deh. Allazina atainahumul kitab allazi maktab ing yo atu apa nama mak badal satu oleh dua rakaat tai harah link dulu pada yo ta bagi datah patu na maktab alih humul alih la qamariyah kita tu kitab makrid disukun sana badu datah bo yat yatlu izham nyata dita lu maktab ing wau yatlu nahu la yatlu nahu hu tu dia panggil mak silah qasirah sebab dulu pada ha tu ta tu bagi apa nahu tu bagi datah allazina ataina ah yatlunahu panjang satu alih dua harakat haq qatilawati haq ada tasdik tila tu mak alih wati ah tak ada apa gadu kalau kita gi hi tadi mak tabiin hi kalau kita gi yatlunahu haq qatilawatihi ula hi tadi gapo nak jadi mak silah tawilah kerana ada alih hamdulillah duduk jaga depan tu haqqatila watihi ula ula tu mak mak mutasir macam mana Pak Oman janin macam mana ni ula kata mak mutasir ha jangan ilmuh lah Pak Oman dah ke rumah jangan jangan ilmuh ha tak kerti lagi tu hati kerti tu duduk baca semua dah ha gapa benai ha gapa Hamzah duduk lagi rumah tu lah nama apa mak pacu mak wajib mak wajib buka bag tu dia kena kata bag lain mak wajib wajib kita baca will be satu alih atau panggil mak wajib habenan nak kata harah mak duduk sekali dengan Hamzah nak pergi call lain dia kata apa tu ha ya 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 be eh ha mak mutasir kerana berhubung harah mak dengan Hamzah duduk lagi rumah tu lah payan dia ya Hamzah pun duduk dalam tu dan harah mak pun duduk dalam tu. Apa ha, lagi boleh panggil mak far'i. Dah dia tiga dah. Ulaika yu yu tu mati tahamzah izah am. Minu mak tabi'in waw. Nabihi hi tu mak silah qasirah. Dah. Lepas tu wa mai idgham mak agunah. Heret yo boh dalam num. Ada pak ekor yu 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 min ya wa minun. Didgan lagi pula berat. So lagi pada pagi idgham nakis. Wa may yakfur wa may yakfur bihi ahi tu dia panggil maksilah qasirah satu alih dua rakaat fa ulai ha ulai tu mak gapo pula ha mak gapo li hmm mak muttasi macam mana mak eh kano ha kano hubung arah mak dengan hamzah so lagi tanah belah nama gapo so lagi sat ni apa anak-anak duk berasa mutu makan soti sikit bah wah 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 sak ning ya teme kori ha mari tanya hon ni blok dah tu abelah wi ha pas kita tak ingat tak cer dah bemak pas macam mano kita nak wadung ngaji ngoci cuba kira molek panah-panah duk berasak dah bah wah wah ti lupa dah
Oh, lupa dah kat masdah we. Ha. Lah nak tinggal kok mano ngaji beji we. Ha. Oh, mak tabe info pula dah ular tu. Ha, mak mutasir kan arah mak ambil duduk kelima tu lah pasal lagi. Boleh panggil mak wajib, sebab apa boleh panggil mak wajib? Mak wajib kena baca lebih pada satu alih. Pasal lagi mak mak far'i kerana pecah pada mak asli. Cukup tiga nama dia. Lepas tiga satu ni soco tak ingat sahabat. Lepas kita tak tadi kita sendiri lah. Nampak madu kau tak madu. Ni duduk dengan ngaji ni, duduk pengen nak keriang. Kau tak jadi nak keriang tak tahulah. Nanti salah lah kubur seksok pada. Kau buku ni duduk teriak-teriak ni. Masa ada telinga dengar molek, telinga mata nampak. Duit boleh beli kita. Tapi tak boleh ngaji, tak segi. Kau ni duduk teriak, teriak duduk menahu. Wahum yastakirun duduk menahu. Aduh, Tuhai atas semula lah akhirnya. Hak kembalilah kami dalam dunia semula. Kami nak mansolihan, kami nak ngaji dah. Kami nak semaya, kami nak sedekah, kami nak tu nak ning dah. Nah, apa nak kena ghairu wa kunna selain pada kehidup kami kami dok kami malah tak sah dah. Kami nak rajin dah. Tapi hatta kelik berapa kali? Apa urang tak ada dah. Ni satu ayat. Kalau jadah syukur Rabbana absarna syukur tu. Ah buku ni dah beda. Tapi puas hati kita tak aktif hidup dah belajar renang. Nah, soco baik bekas pa kita apa baik pa umat gapo dah. Ha tu lah ayat hidup dah belajar tak ada apalah. Tak kena tak aktif tu Tuhanlah nak bagi kita. Atu faulaika humul khasirun. Ah lalu itulah. Nah tu mak muttasih humul khasirun. Ah humu tu dia panggil alif lam qamariyah. Pakha tu mak tabi alif sirun mak ma'rib disukun. Syarat nak jadi ma'rib disukun tiga. Ya tamonyo nak ketika wakah, yang kedua nak tiga harah. Ah dua syarat deh. Habis kat tu tengok tafsirlah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas daripada fok kapi kata ke Nabi Muhammad, hei Muhammad, reno itu hemu tak royak sendiri, kata seberimai dengan mu, berimai dengan hari akhirat, duk lok wimu royak, eh. Aku tak say dengan mu. Ha, tengok dia kata ke Nabi, loh, aku tak say kau Muhammad duk royak, berimai dengan akhirat, berimai dengan Allah, berimai dengan malaikat, reno tu hemu tak royak di hatamu, pandang mu aku tak say. Malu Nabi, tapi tak apalah. Kijau dia lagu tu dah dah tu nak oyak weh. Ajak dia mau mari ngaji, ah munggi kat mung lah weh, kawin malah. Munggi boleh ke mung, aku tak gi boleh kat aku. Masa ada pandai-pandai lah, aku huduh-huduh pun tak selawak ni. Ha tu, ada apa-apa. Kering muka kita. Haa, ni kata Nabi lagu tu dah lah. Haa, dah pas dia kata lagi pula. Muhammad, hei muak tu baik lah mujizat dah mengaku kata mu jadi rasul Allah. Hak Nabi dua waktu wek sama kena, dia tak say. Dia tak percaya duk kacau cari hak lain. Dalam keling kelala Baitillah tu di Mekah tu, dia cerong kan. Membukit perhabis, mengkokok perhabis bukit Muhammad wek sama. Aku nak berimai dengan mu. Haa, tengok duk minta kan Nabi Muhammad pagi tu, mo nah. Nah, Nabi nak ambil mana je manusia apa kita. Ya, dia tu hewi bui, dia tu hewi takwi nak terena. Padahal tu hewi tamu-tamu, dah. Haa, dah. Atau kita ngaji baru ni. Pada lalu tu lah. Nah, Tuhan pun kata akhir sekali bahwasanya kami telah kami tu suhak kali kau jadi Rasul Muhammad dengan sebenar tu adalah mutu basiro. Siapa dia ikut mung sergolah. Muayak gitulah Muhammad. Siapa dia menetai mung, siapa dia engkah mung deroyak neraka. Sabit nama Nabi Basit wa Nazir. Muayak gitulah Muhammad. Pasal mung ni sebenar aku latih mung jadi Rasul. Muayak kena mutu lagu itulah. Dah, patu wala tusalu an ashabil jahim. Dan tiada ditanya akal dikau daripada segala kafir yang mempunyai neraka. Tiada ditanya mana tak kena tanya esok-esok. Tuhan tak tanya mudah Muhammad bapa umatmu boleh masuk neraka. Bapa umatmu boleh masuk api. Tuhan tak kena tanya, tak tanya dah Muhammad mun nyapa belaka dah. Supaya kita dengan anak kita lah makcik. Bukan kata kita nak masuk segar dengan seni. Bini mu lagu mana weh? Duk pakai terik ketak tukin tak nak pakai ni. Kelubur-kelubur haluh. Semaya ratik tak ratik ni. Semaya betul tak betul. Mu tak cara tak ke bini mu. Kalau kita royak-royak dah sumai ngaji-ngaji dah. Dia kita royak nyampai belakang dah. Hak wajib tak kita tuk lelaki terhadap bini. Tak apa dah lah. Dia dengan Allah Ta'ala lah. Hak wasih kita tak kata apa. Haa, hak ni hak kena ada akhirat esok. Dengan anak pun supa juga. Siapa anak lepas angin dengan kita?
Nah, hok jatuh tamah dunia lo ni ngam mabuk dengan gapo jabat jual gotu judi kau ni. Habis cekaklah kita royak dia. Suruh semaya ya dok tapi kerja benda tak molek. Ini lepas ngak kita Tuhan tak soal ada akhir esok. Ah Nabi pula gitu. Habis kena jaga sungguh amanah Allah Taala. Sebagai bini dan anak yang letak di atas kita suruh jaga. Nabi amanah sutet dunia. Nah, ha tapi kata mun tak ada kena tanya dah Muhammad. Nah, dapat dan tiada ditanya akan dikau daripada segala kafir yang mempunyai neraka. Kafir duduk dalam neraka tak ada kena tanya dah Muhammad apa boleh yang masuk dalam neraka muluat gapo Muhammad. Dok dah, sebab gapo? Kerana mereka itu tiada berimeh. Mengoyak cekak dah ya tak berimeh ya tak percaya. Patu mun tak ada kena tanya dah di akhirat. Dan hanya atas engkau itu tanggungjawab al-balagh hijamu jom nyampai. Sebab kita dengan anak itulah beroyak nafkah, royak nafkah. Ngah bini lari suruh. Boleh buat belakang dengan benda tu bini kita dakwa akhirat esok, kita lepas. Tak ada apa-apa. Tapi kalau kita tak royak, tak ada gapo, tak ada tegur, tak ada suruh, dah tak ajar tetengah hukum akan dia buat kena tak kena tak cara. Hak ni hak mula-mula sekali gantung alik kani. Makcik, anak gantung alik kiri. Tak ada rekan abang adik tak ada dah. Semata-mata nak pelepas dengan Allah Taala bagi lepas pada azab. Gantung abang aku tak ajar-ajar apa, abang aku tak ajar lari apa, abang aku tak ajar suruh apa. Hari ni Tuhan ambil lah hak tok laki ku. Aku tak say dah ya Allah. Anak gantung alik kiri juga. Ni kata setengah ulama ya awal sekali tutup bela kita di akhirat esok ni Beijing, bini kita dan anak kita lah mula-mula sekali. Ha, habis lo ni kok. Nak ke? Nak ambil beratilah. Hai. Ah, sekali buat apa tok lelaki lah masuk hak tak ada cara tu. Sama tara nak masuk tu kok, ya bayar dulu. Bayar harga tak ngajar, bayar harga tak tegur gapo tu. Bayar ngapa lo? Kalau pahala tak ada, heret dosa bini pula. Ah, terberat orang ada laki bini kalau lepas poi lalai nanti Allah Taala gapo? Tak ada amanah jaga tanggungjawab terhadap isteri dan anak. Esok kenalah. Ah, Nabi tak ada apa. Nah, mun tak apa Muhammad. Mun tak ada kena gapo, tak ada kena soal dah walau umat soal neraka apa. Sebab apa? Lebih lagi orang kafir tak berimeh dengan mu. Ah, tak berimeh. Dan hanya engkau itu al-balagh ya seli dengan Arab. Gapo al-balagh? Menyampai saja. Hijamu sampai hunek-hunek Allah Ta'ala di atas muka bumi. Habis itu. Ya Yahudi pula. Walang tardo angkal Yahudu walan nasara. Dan tiada dan tiada redo. Kalau bahasa kita agak tiada suka lah. Tiada kene. Dan tiada redo, tiada kene, tiada suka. Daripada engkau. Engkau situ khitab pada Nabi Muhammad. Dan tiada redha daripada engkau itu hai Muhammad, tiada redha oleh Yahudi dan Nasara. Nasara Yahudi tak kene kamu Muhammad. Tutu heroyak selalu dah. Pakai dah orang ngaji Arabiah ni. Ya ada pula, kecek dengan lan, kecek dengan la. Nah, kalau kata dengan la tardo, aku tak redha kamu Muhammad. Bunyi tak berat. Boleh jadi satu hari redha. Tapi kalau walang tardo aku tak akan redo selama seumur. Siapa kemah? Ni Yahudi dengan Nabi Muhammad dengan fok kita. Sampai berlaku di Palestin bek-bek mana pun tak ada kena buat apa dah. Dekah, ada apa-apa dah. Kita doa sekarang dah. Sebab ya lalah mana ya tak redo kepada umat Nabi Muhammad. Hatu lang tardo tak akan redo, tak akan kena siapa bila-bila. Ya tak suka lah. Ha, kalau lah tu dia panggil la tadkhula jannata namamun. Tidak masuk ke dalam syurga orang belaga orang. Hai masuk kalau ada imej. Bukan tak masuk semua yalah dia. Nah, la jalla apa nama ni? Lal jalla jannata qatiur rahim. Qatiur rahim. Tidak masuk ke dalam syurga orang balah. Orang putus rahim. Tak masuk semua akan masuk sebab ya dengan la je. Bukan semua. Ya imej dah boleh masuk. Tapi kalau lain kat sudah selalu dah ni lan. Lain pun baik, lan pun baik. Tak akan kena kamu Muhammad selama-lama. Dan tak akan kena kamu sama-sama soco. Tak akan kena sama-sama kamu ti'me. Tu Yahudi Nasara. Oleh Yahudi Nasara tak kena kamu Muhammad dan umatmu. Ha, tu Tuhan nasihat-sihat dah. Hatta tatabi'a millatahum. Hingga setara mana ya tak kena tu.
hingga engkau ikut akan agama mereka itu. Turut jejak lakah dia baru dia pocai. Selagi duk neteng dengan agama dia, dia tak pocai sama-sama. Duk cari jalan sama-sama untuk mesenuh, untuk mengkhianati khianati umat Islam. Pahlawan ni tengok, wala tak masuk agama dia apa baye. Turut buat teria tu banyak-banyak. Dekat tengok bab jari anak sudah, turut dia dah lah ni. Orang tino 40 lebih tu habis dah. Beranak 2-3 orang padai dah, wasa ramah dah. Anak nyakit ada tak ada arah, turut dia kerana Yahudi tak sibuk ramah. Pasal Allah pakar lega-lega, labuh-labuh. Wasa tak sibuk jamin dulu, ya kena pakar terik, ketak sikat, nampak butuh. Hak ni hak tan semai. Pandanya usik dia, usuh dia tu. Nak ia tu belah teluk bukit. Pas capur gaul tina jatah pula tengok tu. Pak orang tina pula ia asuh jadi tak malu dengan orang jatah tu. Yahudi belakang tu. Kita tak terasa makcik. Tak malu dah kita yang duduk kedai kopi sekali, makan sekali. Boleh kelola, boleh apa, boleh cuik pun ada juga. Apa dah lega ni tak ada kena kecek dah duduk tipu oleh Yahudi. Ha, bila turut dia tu baru dia puas hati. Walaupun tak ada masuk agama dia tapi buat teh kata eh turut dia laku-laku. Bukan terosak tu pun. Dah, tak ada bunyi kata assalamualaikum. Dah. Hello. Hello dulu. Hello pun sawadika. Yang kerti si yes. Sedap lah kita kerti Nayu ni. Pas sudah kecek pergi mari kita ada wassalam. Ada okey toklong na. Si yes lah kalau aku tak ada bubuh wassalam. Awal pun salam pun tak. Sudah pun tak ada wassalam dah. Duk mai okey toklong na. Caput mana lah ikat. Kroni kah. Be'e kah. Hanya pun kap-kap. Oh, tengok kau yakwi. Hak tu pun gomot dia dah cocok. Tak ada dah wis saleh. Ha, habis kata dia tak puas hatilah kita tengok. Malaikat turut jejak lakah dia. Ha, jejak lakah dia dah. Kalau gitu mung kata ginilah mama. Dah Yahudi ni dia tak reda, tak suka ke mung. Hingga mung dan umat mung turut lakah dia baru dia puas hati, mung kata gini. Kul kata olehmu ya Muhammad. Ha, tu yang kita kepada Nabi Muhammad kata apa? Inna hudallahi huwal huda. Allah apa kali tauqid tu inna lagi, hudallah lagi, pagi selik pada jemlah ismiyah lagi, wa'i huwa lagi. Allah banyak tauqid ni. Tiga pak nak kuat ni tu hari ni. Nak kata wa'i huwa tau. Inna hudallahi huda. Tak apa dah. Tapi wa'i huwa lagi. Supaya orang mari ngaji lah. Nah, wa syahidatil malaikatu lahum annahum dua. Kalau lahau saja pada dah beji kena ciri dah. Wa syahidatil malaikatu telah naik saksi oleh malaikat lahum bahawa sesungguhnya Pak Doman, bahawa sesungguhnya Pak Suraning, bahawa sesungguhnya Soco dan kru dan beta ni lahum bagi mereka itu dia Beijing fok ngaji lah kau. Tu nak ayat bajik dua kali dan tiga kali duk selit tu. Tu annahum lahun utuqaullahu minan nar. Boleh bebas pada api neraka Allah Taala. Setapak kaki dinaik saksi oleh malaikat Beijing dengan bini dia lepas pada api neraka. Tu lahum annahum duanya selit. Kalau kata annahum sah tak apa dah. Nak kuat tapi itulah nak kita rajin dengan belajar. Apa dah belah teluk bukit. Ha, tu nak royak atas tapak kaki naik saksi malaikat lepas pada neraka. Dua tapak, dua orang, tiga tapak, tiga orang. Pas ambil teluk bukit sampai sini. Mik mata yang belah sampai sini. Mik tiar sampai sini. Kira tengoklah makcik. Ha. Tu nak royak weh. Pas sini pun tu lah. Berapa kali dia selit tauqid tu. Inna hudallahi huwal huda. Meroyak gini Muhammad. Bahwasanya hidayah Allah Ta'ala. Dah, bahwasanya hidayah Allah agama Islam. Itulah hidayah. Ha, meroyak gitu belalah yang tak redha pun tak ada apa. Pasalnya agama Islam agama Allah Taala kecek undang-undang. Agama tu eh. Agama ni banyak inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama sisi Tuhan ni Islam so. Agama banyak. Pak belah demo tak percaya, demo tak say tak kenal kamu Muhammad. Hingga mu turut. Tapi Nabi tu hajar seroyak. Nah, maknanya bahwasanya hidayah Allah ialah agama Islam. Orang bawa agama Islam apa kita ni mati, hidayah taufik tu hadah. Duk kita ni. Apa kita ada royak tu pun cesawan anak kau ti serga dah. Wa may yabtaghirul islami dina falan yuqbala min. Siapa dia cari agama selain pada agama Islam? Falan yuqbala minhu. Aku tak terima tu hai kata.
Dia carilah agama lain pun. Sampai belalah dia motor saya tak reda agama Islam. Tak apa agama Islam hak tu hidayat dah. Hak tu taufik dah. Cuma jaga diri kita jangan turun arah dia. Tunggu ya. Ha tu nak royak besar tak besar. Sampai kita baca balik sekali sehari, baca apa baik? Tak lagi betul ni ni. Baca apa? Benan suami Pak kan Faifa. Ada apa nanti? Kena punya ahlul leh pula dah ni. Alhamdulillah. Oh, balik wajib pun. Alhamdulillah. Maknak mana pula dah? Oh, dah buah maknak lagi tu. Ni orang tua duk belajar pun nuntun buah maknak. Maknak apa ni dalam tu macik. Alhamdulillah. Ala nikmatil Islam wal iman, bukan maknak wal iman wahuma min ha, ingat dah jadi menalai terkerak-kerak gini ha, wahuma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Benang pun tak ingat lagi tu, itu besar degu dah. Apa ingat dah benang tu? Ingat mujur? Tak ingat juga. Sekali dengan soca baru masuk, soca pun tak nak sedap lagi tu. Ha, ni kena baca sekali sehari ni, Pak Omak ni. Nah, kerumang dia jani ni. Sebab apa? Terima kasih tu. Nah, tengok, agama Islam, waktu itu hidayat dah. Waktu itu hidayat dah. Nah, agama Islam belah dia mengatakan lagu nama Muhammad. Dan bagai yang lain. Bagai yang lain, mana maksud bagai yang lain pada agama Islam lah. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala min. Siapa pergi cari agama selain pada agama Islam, Tuhan tak terima. Ha ni. Dan bagai yang lain dolalah, sesat. Ha ni sesat bagi kau neraka sungguh ni. Agama Hindu, India, Kristian, Majusi, gapo Nasara, Kristian gapo. Dah, ha ni semua gi kau neraka kerana agama dolalah. Kita agama Islam inilah hak selamat dunia dan akhirat. Belah dia mau tak reda, tak suka Yahudi pun, tapi ingat Islam ni hak tu hidayat dah. Hak lain tu sesat lah kalau kau, sesat semata-mata. Habis. Wala inittaba'ta ahwa'ahum. Dah, okey pergi tu kecek dengan bersumpah pula nak royak benar besar ni. Ya ada lagi dan. Wa tu tafsir dengan makna dan. Tak ada tu dah. Dan demi Allah Taala, demi sesungguhnya Allah Taala. Kan nak usdak lagi dah. Demi Allah, yakni demi sesungguhnya Allah, Tuhan kata. Yang supah tadi dia sendiri. Jika engkau ikut akan hawa nafsu mereka itu. Engkau situ kena Nabi Muhammad dah. Ni kecek fardu ni. Tuhan tak ada turuk nafsu. Walaupun Nabi Muhammad tak turuk Yahudi. Tapi kecek kalu. Kalu dah. Kau faham yang murih kepada kalu-kalu. Tuhan kecek kalu juga ni. Ha tu. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, katakan Nabi Muhammad. Demi Allah, jika engkau situ kena kepada Nabi Muhammad, takdir fardu ikut akan hawa nafsu. Dia sebut kalau kata kita ni turut agama lain pada Islam, hawa nafsu belakang lah. Kalau tak turut agama Islam, hak lain tu hawa nafsu belakang-belakang dah. Lepas tu saya katakan Nabi Muhammad, takdir fardu. Kalau mung tu gitu ruk hawa nafsu, yakni tak turuk agama Islam, mung turuk demo nu. Mung jadi lagu mana Muhammad. Dah, lalu tu Tuhan katanya, demi Allah jika engkau ikut akan hawa nafsu mereka itu, mereka Yahudilah. Dah, lain pada hidayat dikatakan nafsu lako-lako. Lain pada agama Islam dikatakan nafsu lako-lako. Kalau tak kedai begitu ruk tu, bila ba'dal ladzi ja'aka minal 'ilm. Kama dia daripada date. Data sini makna berilah. Kama dia daripada data makna beri engkau dikauhi Muhammad daripada ilmu. Tu hawi ilmu kau mesti ada. Nah, ilmu saat ni tu wahyu daripada Allah. Ya tak ada nabi ngatu hai selalu dah. Sabik wahyu nabi ni tiga benang. Tu hai royak dia sendiri. Royak dia sendiri orang pergi melalui hadis kursi. Supaya kita duduk ngaji dia. Maza aturiduna fa'mu ramah-ramah dunuk gapo nama lagi muduk dalam serga dah. Sedekah mewah-mewah dalam serga ada cukup lekat. Tempat puja nafsu. Tu hadis kursi tu. Tu hai royak ke Nabi Muhammad sendiri. Merayaklah Muhammad kau umatmu tu. Bila masuk dalam serga esok-esok dunuk gapo nama lagi. Mewah dalam serga tu adalah kalau dah. Dah, kama dia fa' kita jawab dalam serga fayakuluna. Kata orang duduk dalam serga ni mati, ridaka kiredo'e engkau.
Reda Tuhan ni besar pada serga lagi. Tu nak ayat besarnya tu ni belah. Nak ayat terbesarnya socok karim. Reda ni lebih besar pada serga lagi. Sebab dia dah serga, dia nak lagi reda Tuhan. Ni tanda kata besar. Sampai tiga kali lepas hubuh bejeng, tiga kali lepas mayang ngorek, jangan tinggal lah. Baca ke apa dah? Rodi, bukan Robi. Memang dia musakin, tak asok lagi dia. Rodi tu billah, jangan Robi. Beji. Rodi tu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi. Alik gitu kak-kak dah. Sallallahu alaihi wasallam nabiyyan jadi dia maknalah. Nabiyyan wa rasulah. Ada apa-apa. Nak we redha dengan Tuhan, redha dengan agama Islam, redha dengan Muhammad jadi nabi kita. Bacalah bejeng banyak mana sehari pun duk saja kuat, duk saja kuat. Halo banyaklah, tapi lepas subuh, lepas ngorek tiga tu, tua tu, jangan tinggal tu jikari. Jangan tinggal tu yang soco. Sebab apa? Tuhan kena kita daripada masa esok-esok. Nabi akhazabiyadihi yumna ilal jannah. Harap tak kita pergi boleh selga Tuhan. Tu kelebihan radhi tu billah pada. Bacalah, baca. Makcik weh. Baca weh kena lah. Jangan robi, jangan radhi. Radhi dengan dak. Kalau robi, ha sudah. Rodi, ha Rodi tu nama orang, okay, adik-adik Mesung. Ada seorang nama Rodi. Mesung ya anak Cik Mat, Cik Mat ada dua adik. Cik Sultino, Rodi tu yateh. Ha Rodi tu. Gadu-gadu tu bi Rodi. Tu bi Robi, Rodi dengan dak. Baca we kena molek. Dah, tu hadis Nabi belakolah tu. Ha dah, baik. Jadi kama dia pada datang ka di kauhi Muhammad daripada ilmu, ilmu wahyu pada Allah. Tuhan ada wahyu kepadamu. Nabi Muhammad dia tiga. Tuhan royak sendiri. Tak ada lalu Jibril. Wahyu juga. Lomba duanya, Tuhan royak ke Nabi Muhammad melalui dalam mimpi. Supaya aminah dalam mimpi itu. Wasamihi zawadatihi Muhammadan li'annahu satuh madu'un kebah. Hei aminah. Bila mu beranak mari mu letaklah nama Muhammad. Sebab puasa tak Muhammad li annahu satu madu'u kebah, kerana Muhammad di hujung jatuh banyak sifat terpuji duk Nabi Muhammad. Jadi ketika kata aminah tu wahyu daripada malaikat. So letak nama Nabi Muhammad mati. Loh tu dia panggil wahyu. Pasal lagi wahyu ke Nabi Muhammad Jibril mai royak. Ada kala Jibril royak atas jalan rupa rupa asli, ada royak atas rupa manusia yang jangok. Ha tu. Lepas pada aku wahyu kepada Muhammad, mu turut hawa nafsu dia motor lagi. Ha, kalau mu turut lagu tu Muhammad, lagu mana? Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Nasyaya. Ha tu jawab jika sani dah. Nasyaya tiada bagi engkau daripada Allah dah wali yang memelihara makna jaga akan kau. Jadi tak ada dah lah. Orang nak jaga engkau tu tak ada dah. Kalau begitu rok Yahudi Nasara. Begitu rok jika dijak lakah dia, tak ada ada dah bagi engkau daripada Allah dah yang melihara yang menjaga akan engkau. Tak ada dah lah. Dan petolong yang meneguh mana sekat. Dan petolongnya yang meneguh sekat akan engkau daripada azabnya, azab Allah. Tak ada dah lah. Orang nak sekat daripada neraka Allah, dia orang nak jaga wi muslimat tak ada dah. Kalau mu turut Yahudi Nasara. Allah setara Nabi Muhammad pun Tuhan kata lagu ni. Pak kita tak ada kena kecek lah beji. Dekat kalau turut Yahudi Nasara gak tak ada ada sekat temu nak wi selamat akhirat. Orang boleh sekat te kita dua esok-esok iaitu rahmat Tuhan dengan sepak Nabi Muhammad. Dah, tiba-tiba dengan Nabi Muhammad sendiri Tuhan kata Muhammad, kalau mu turut Yahudi, turut Nasara, perangai turut nafsu, mu tinggal hidayah agama Islam, mu tak ada pertolongan dah mu masuk neraka esok. Tak ada biar boleh batu cakap kira dah. Learning masuk dunia, masuk legup walaupun kerak sincet talak ciwit, perahan ciwit tapi ada orang duk cara lagi. Sekat nak perahan ciwit panggil pergi jumpa orang, hatta agama bukan duk mengajar legup. We makan, mu nak makan gapo, tobat, istighfar cukup.
ada duk bantu duk gapo be edek nun tak ada walan tajidahun nasira. Tak ada siapa dia nak bantu, tak ada siapa nak tolong. Walau mu sendiri Muhammad kalau mu tu Yahudi Nasara, mu tinggal agama Islam, mumpung tak ada ada orang jaga mu, wali sebagai tok untuklah selamat pada api neraka. Kita tak nak kecaklah be ni Tuhan ni. Katakan Nabi Muhammad sendiri. Ambil tu jangan duduk agama yang lain. Okey. Dek perang buat tadi apa tu boleh satu turuklah. Beradu tu halo dulu tu, bos halal dulu. Halo belakang tak apalah. Assalamualaikum. Halo, ada rumah akan macam tu. Macam tu waalaikumussalam. Ada tak dengar saning ha. Ada apa kecek? Pocik lagu mana? Pocik mai sebai. Aduh sial dah. Ha kecek buka nak selamat dah, selamat dunia akhirat. Wassalam. Dikatuk ngau tu. Ni selamat tak ada bunyi. Oh okey okey, tolong nah. Kap ka. Ada yang leh hok tu pun kita pada hok tu perak hok tu dulu pada dah. Ah tu makcik dah tengok malak dah tahu hai pendu di atas Nabi kalau mutak gede muturuk Yahudi Nasara Muhammad mutak akan selamat di akhirat esok. Siapa nak bantu mu, siapa nak tolong mu? Ada dah lah tu tara Nabi pak kita gak lah umat dia gak kalau lebih lagi lah moga eh. Oh ni pihlah makcik we hatu memalaka minallahi min wali wala nasid. Habis itu allazina atainahumul kitab, bermula segala mereka yang kami datang mana kami beri akan mereka itu akan Yahudi Nasara lah bui gapo akan kitab tu gapo mafu oh, yang kedua tu ha bagi aitaina dah ha maka ayat tu hai kata bermula segala mereka yang kami datang, kami datang mana kami beri akan mereka itu akan mana we akan Yahudi ha hum tu Nasara bahaya wi gapo akan kitab ha tu mafu oh, yang kedua. Gapo? Ya Nasara kitab Injil. Dah, ah Yahudi kitab apa nama ni Zab, ah kitab Taurat. Ha tu tu hawi kitab dia. Bui saat ni tu ya talunahu haqqatilawati. Dah, membaca mereka itu mereka segala kafir. Tak nilah Yahudi Nasara. Akan dia akan kitab. Ya baca saat ni tu akan sebenar-benar bacanya. Yakni akan sebagai benar ya baca-baca sungguh. Baca serta ambil pehe di dalam pak wak wak ma. Habis kata Yahudi pun ada juga, hak berimeh pun tapi tak ramah. Dia ambil kitab Yahudi sungguh kitab hak belum daripada ubah. Dia baca 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 sebenar akan sebagai baca, baca wi sungguhlah, baca wi perhati makna serta nak amal. Ha bukan baca lalu nak lepas pokok kosok tu daklah. Dia boleh baca kosok nak lepas boleh buat ya. Ni baca dia kata sini. Nah, membaca mereka itu mereka segala mereka Yahudi Nasara lah akan kitab ya baca akan sebenar-benar baca yakni akan sebagai baca ya sebenar baca wi pehe serta nak amal sabi ada gak Yahudi siapa dia Abdullah ibnu Salim dan Abdullah ibnu Salam ni bon Nabi siapa pak Madinah ya tahu Nabi siapa di Madinah ni be Yahunga hunga belah jalan belah patok tangi tah palo tok tangi tah palo tu bakpo bimeh takut hujan batu hujan batu jatuh mai tah pala mati rebah tak ada berime dengan Allah. Lo lobonyo be eh ya tahu kata Nabi ni sebenar. Nabi Rasulullah Taala ke zami, Nabi tak pernah kecek pawak wa amanah Allah. Pas pos apa di Madinah ya hunga takut tak ada dengan Nabi nak berime. Hunga belah jalan belah hunga belah jalan belah. Siapa tudung pas pala mati takut hujan batu turun mati siapa tengah jalan tak ada berime. Sebab itu kalau orang kafir balik mutu balik gapo orang kafir hendak sayang kita dia nak mati, kita hajarlah mucak jangan ambil hak panggil. Takut dia pergi mati tak ada turun nama la ilaha illallah. Ya nak tolah tu panggil. Supo juga orang hak kita dah pun jangan panggil sangat. Noi mudah turun. Tapi kalau kita duduk saja lagi molek panggil beje. Orang kafir duk alut. Kita pun gitu wak demi kelinga la ilaha illallah tangis panjang sangat takut daya mati tak ada sembuh dia tak ada dia ingat sunat juga tu kalau bebel lagi ada saing kita siang malam pokok bangun isya lah kena je tu kena lagi mari buah punya dengun-dengun so islah ada kelola mahai mah nak poin sakit kita molek sunat dia ajar dia asyhadu an la ilaha illallah. Ah tak apalah ya murih kita wak ngelik-ngelik sikit dekat ah nak apa nak bahaya benar belalah tapi ugamu suruh patara temu nah nah tak ikut dia mapuh-mapuh baik kak ya pandai sehat halik ah kalau temu pitai modok gerok-gerok pun gi mucak gi tak apa
Ha, walaupun tak ada sunnah tu kita tahu ya nak tosih, tapi cara dia. Paham mucak jangan panjang sebab nak wear dia turun. Ya tu lehati tak apa dah. Ah, tu nak ayat katanya besar tak besar. Pasti ni pun tu lah. Di antaranya, nah, dia baca sana dia gitu lah. Nah, dengan mana baca sebagai baca yang sebenar. Abdullah bin Salam, dia jumpa dengan Nabi, mucak 25 syahadah. Masuk selalu dah. Ah, tu nak ayat kata dah. Saat tak besarnya, hak tu yang buka mata hati. Bukan tak ada belakang orang kafir Yahudi Nasara pun. Hak yang baca kitab, nak tahu roh Injil sebenar. Ya caya, ya bimbing dengan Nabi Muhammad. Ah, membaca mereka itu segala kafir akan dia akan kitab baca akan sebenar baca yang akan sebagai baca yang sebenar ambil reti pahal yang setia amal. Ah, itu maksud sebenar tu seperti yang diturun dengan tiada tukar. Seperti yang diturun dengan tiada tukar lah, tak ada ubah masa Injil tak ada ubah. Tengok Nabi Muhammad dia ubah mata dia kata sabung, mata Nabi bercelok tu dia ubah dah. Nabi tinggi sederhana, ya tu Nabi tinggi nyu. Tu Yahudi ngarut tak ngarut. Nabi rambut pelok, ya kata Nabi rambut betul. Nabi warna putih, apa nama warna putih merah, ya kata Nabi Nabi hitam manis. Tu ya baca kitab hak belum pada ubah, serta ya beramal, tu nanti jahat sebenar. Tapi learning dah, diubahkan kitab Zabur, kitab Taurat, ya ubah habis lah Yahudi. Lebih-lebih lagi ubah mana? Ubah benda rejam. Zina ni kena rejam. Dia tak akal tu. Bukan duduk zina. Dia tak akal je. Hukum rejam zina ni tak ada. Padahal kita tahu roh ada rejam. Tama-tama orang biasa bini dah, orang biasa nikah dah. Zina kena pergi kambuh dekat ni pakak pekong anak batu acik mati. Tidak kita cabai tiga pakak pekong ngang anak batu. Kita law ni pakal tak kedainya ada zina pun utuh tak kedai itu. Kena rejam akhirat esok. Walau Allah tak ada pun, gajah Islam tak ada. Tapi nak rejam akhirat, kena. Kalau kita tak taubat. Sebab itu kalau ada berlaku zina, berlaku mabuk, taubat we sungguh-sungguh lah. Ya Allah Ta'ala tak kena rejam di akhirat esok. Mabuk sekali biji, 80 gotek. 80. Pas dua kali tak satu ni. Pas kena dia 4 kali sehari. Allah lah, 3 kendi tak cukup. 3 kendi. Kena tambah 4 kendi. Dulu asal hengok dah tak kena masuk oleh legok tu. Tinggal sekendi dah. Emak weh. Dok temu kalau getah demo kalau legok demo lon ni dak dah. Dulu kena masuk kron pamai baru temu. Lon ni kron tang luan mi lew. Ha tu nak royak bejing dunia akhir ni. Ada api-apialah kau ni kena jaga weh sungguh. Pas tu dok mabuk dok gapo tu kena rejam. Pas tak kena tas dunia kena di akhirat esok. Tak lepas juga. Habis sekiranya ambo apa baik, BA baik gitulah. Kalunya ada berlaku benda hal jam benda hak kena wasa gode, dah. Tobat wis sungguh-sungguhlah. Sesah wis sungguh-sungguhlah. Insya-Allah lah temo Allah tak akan rejam kita di akhirat. Dan dosa zina mabuk dah cucilah. Tobat dengan kita jadi tobat nasuha. Pak kok Yahudi Nasara, ya katuk buku ni. Buku mabuk ya katuk. Jangan rejam. Buku zina jangan rejam. Tapi jangan rejam kalau orang susah orang tamada ya katuk. Bunyi ha bucun orang susah, orang miskin, zina, mabuk. Ada lagi sebab orang tak ada kemukaan, tak ada malu. Dia ke katok mati. Tapi bila orang mata ada kemaluan, dia ada kemukaan orang dadak-dadak, dia tak rejam. Sebab itu dia katuk dalam Taurat tak ada. Tu dia ubah orang panggil. Bak saka pun suka dia tak bagi. Ha tu jahat tak jahat Yahudi tu hendak buka. Tapi di sini Tuhan kata lagu mana? Tuhan kata dah belum daripada dia ubahlah. Seperti yang diturun dengan tiada ukar. Tiada tukar, tiada ubah lagi. Dah, kita taruh asli, baca-baca, baca wisbenar, dia beramal. Hak ni, Allah Ta'ala, dah, royak kata Yahudi ada masuk Islam. Tapi kita asli lah, belum tukar. Dan ubah. Ula'ika yu'minu nabi, mereka itulah yang beriman, mereka itu. Sebab kata, Abdullah bin Salam sana. Dia baca kita taruh asli kak, dia beriman. Hak ni tak apa, beriman dengan Allah lah. Ada juga bukan tak ada. Dah, mereka itulah yang beriman. Mereka itulah. Tengok keliru apa kali mereka tu. Ya orang panggil nak tauqid tu. Mereka itulah Yahudi hak berime tu. Mereka itu pula dengan kita. Ya berime dengan kita. Kita hak asli belum tukar. Dah. Turun ini ayat. Ayat inilah ayat allazina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawati ni. Tu ayat ni pada jemaah yang datang pada Habasyah dan masuk Islam mereka itu. Dah, kena orang pergi fort Raja Habasyah itu dia pian ni.
Dah, ya orang asalnya orang panggil dia tu kafir lah. Pas dia dengar berita Rasulullah. Dia dengar berita Rasulullah hatta surat mari, siapa dia beriman dengan Allah syurga. Siapa dia tak beriman dengan Allah, tak mengaku dia rasul, neraka. Dia baca surat tu serta Tuhan buka mata hati, raja Habasah masuk Islam. Dah, di Ethiopia tempat Sayyidina Nabi laduk ni. Tempat kulit hitam lah. Tu yang melalui dengan Nabi surat ya, hatta surat ni kata raja Habasah ni orang kafir. Nabi pun hatta surat, dia baca surat kata orang beriman dengan Allah, beriman dengan rasul syurga. Tak beriman dengan Allah, tak beriman rasul neraka. Dia baca tu Tuhan buka mata hati masuk. Sampai tu masa dia mati, Nabi semaya gaib. Di situ agama kita semaya gaib, mik situ tu. Mayak tu di itu rupi afrak nu, di aplikatai nu. Tapi kita semaya dulu. Orang mata orang mati, Malaysia lagi tak leh, covid tak covid, atau gelak kita tak rak, mayak gaib boleh. Walau mayak tak ada depan nama gaib. Mekah, asal ambil hadis itu, hak Imam Syafi'i, Imam Malik, tak ada mayak gaib. Tak kedai kita bunyi kata semaya semaya apa? Semaya maya gaib ni tak ada. Nah, tak ada Syekh Muzahab Imam Malik. Noh ayat dulu dah. Imam Malik tak ada semaya maya ngaca gaib. Ya tak? Hak Nabi semaya gaib, Raja Habasah mati tu khususiah bagi Nabi ya. Kita umat tidak leh. Dia baca bagi tu. Imam Syafi'i tak cara. Nah, Nabi buat kita contoh pada dia. Dia semaya gaib boleh, kita pun boleh. Asabik hak kita ada semaya gaib tu turut daripada Imam Syafi'i, berlaku pada Nabi semaya Raja Habasah. Ah, situlah. Nah, lah ni maya gaib. Ah, terus panggil dah. Hak semaya temis suku maya mayak cak gaib, mayak tak ada depan. Dia panggil, "Oi. Hak semaya hadir duk depan." Ah, tu maya hadir dia panggil. Ah, tu Raja Habasah. Lepas pada itulah ramalah. Dah, anak-anak rakyat dia dah memelukkan agama Allah Taala. Ah, habis dia kata sini. Dah, dan masuk Islam mereka itu. Ah, asal dia gak fak Yahudi Nasara jugaklah. Ha, tapi boleh memeluk masuk agama Islam. Ha, tu Raja Habasah dah. Wa may yakfur bihi, dan mereka yang kufur dengannya, dengan mereka lah yang kufur gapo weh? Yang kufur dengan Allah Taala. Lagu mana kufur? Dengan tukar ubah. Ha, tak percaya. Hak kita buat lagu ni ya buat lagu lain, hak kita buat lagu ni ya buat lagu lain. Ha, pun pendeknya tak percaya di kita. Bila tak percaya di kita, tak percaya ke Allah. Sebab rukun iman yang ada ni, tengah pada ni kita percaya kepada kitabullah. Yang pertama percaya pada Allah. Yang kedua percaya pada rasul. Yang ketiga percaya pada malaikat. Yang keempat percaya kepada kitabullah. Ha, kita percaya kitab dah. Ha, bila percaya dengan kitab ni kau? Dah, arti supaya kita percaya ke Allah, moga Allah Taala suruh percaya. Tapi orang kafir yang tak percaya kepada kitab Allah, arti supaya tak percaya ke Allah Ta'ala tak. Ni nama orang ubahkan kitab Taurat. Ya, Yahudi Nasara. Orang ni lagu mana? Tuhan jawab. Fa'ula'ikahum. Dan fa'ula'ikahumul muflihum. Fa'ula'ikahumul khasirun. Ada surah Baqarah. Wabi apa nama ni? Wabil ayat dia bin lahak. Lepas tu, fa'ula'ikahumul muflihun. Wa bil akhiratihum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hanu bek nu bila mu berime dengan Allah, berime dengan hari akhirat, mu berime dengan kitabullah, berime kitab Injil Zabur, mu berime dengan hari akhirat, mu tu faulaika humul muflihun. Hanu faulaika humul khasirun. Sama taukid belaka ni faula lagi humul lagi. Ha dah. Maka mereka itulah yang rugi. Ha tu yang rugi sekalian. Rugi lah gono. Kerana kembali mereka itu Yahudi Nasara lah pada neraka. Tu rugi besar sekali dah. Nah, tu orang pergi rugi sekali majik. Bukan rugi nego kerak nego dia daklah ni. Karena kisah tak beriman dengan Allah, dia tukar ubah kitab Taurat, pakai tu hanam suria. Arti supaya tak percaya ke Allah. Maka dia akhir hujung jatuh masuk le orang ni, orang golongnya yang rugi pun. Itu pada. Lagu mana ruginya? Ruginya kerana kembali mereka itu pada neraka. Tu rugi besar. Pada neraka mana? Neraka yang mu'abadah. Ha, mu'abadah ni apa? Selama-lama atas mereka. Tak ada tubik hari tak ada lah. Maimi wanti cakap neraka maimi lah. Sumala yang mutufiha wala yahya. Orang duduk dalam neraka ni, tak mati tak hidup. Ha, tu pas tak mati tak hidup, abadan selama-lama. Serga apa tu juga?
ni orang rugi ni makcik, sebab dia tukar jauh lagi turut nafsu ubah kitab Taurat dah nak pakai nafsu dia. Arti yang ubah kitab Taurat dan sepaka supaya tak sepaka tu hedah, tak caya tu hedah ni tempat dia kupu. Aku pun ni rugi, kena rugi kerana masuk neraka tu hedah selama-lama tak tu baik pak bila kita orang selain ni dak weh orang humul muflihun, kerana kita orang caya hari akhirat, kita tak ubah Quran, kita turut Quran lah pada dia kata wala isi kata gapo turut oh dia suruh buat, kerana Quran ni sebagai tu hakim Yasin wal Quranil Hakim. Dah, Quran jadi tu hakim tempat kerasin. Semayang lima waktu pun kata ni tak leh. Mum zina tu hai kata dia berdosa. Ah kita nak kerasin kata halal tak leh. Sebab Quran sudah kerak dah. Mabuk ah Quran siap dah kerak atau berdosa. Fi is fihi ma izmun kabir. Judi dengan dengan mabuk dosa paling besar. Kita nak kata sunat tak leh, nak kata makruh tak leh dah. Sebab Quran jadi tu hakim tempat kerasin. Sute dunia kata molek, dan Quran kata tak molek, mungkin turut Quran. Sute dunia ni Quran kata hudup, dan walaupun sute dunia kata tak molek, tapi kalau Quran kata molek, mungkin turut Quran. Kerana Quran Al-Hakim, Yasin wal-Quranil Hakim, tepat kat sing dia. Haa, ni orang-orang kafir, kekal ini aku selalam. Kek apa? Dia ubahkan kitab Taurat. Bila ubah kitab Taurat, kita siapakan, arti supaya tak percaya ke Allah Ta'ala dah. Haa, tu jatuh dia ugamu, kafir kupur dia. Walau tinggi kitab pun tapi kufur dengan Allah. Ha, hujan jatuh dia masuklah ke neraka abadan apa? Ha, neraka muabbadah. Ha dah. Neraka apa nama ni? Dah. Ha, neraka muabbadah selama-lama, kekal selama-lama. Habislah pasal sama semula pula dia royak cerita hak Bani Israel lagi. Ya Bani Israel zkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni fadhaltukum 'alal alamin. Ha ni tu nak bila nikmat pula. Wallahu alam. Kita yang kedua pun lama dah tak baca, kita baca alik retina lah dulu. Dah lagi 10 minit. Mana bayi muka apa? Muka 10 dah. Eh? Ha, muka 10. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi royak dah baninya kata orang Tino ni dah pencalung nerakanya ada 4. Kalau kecek wasa-wasa lagi panggil wati naruk pencalung neraka ada 4. Yang tamonyo dia royak orang Tino. Nah, mananya wi jadi sakit hati tu laki dengan lidah dia. Kita kata sedak-sedak kau abai kita deh. Wasa malah kerja jok muda siapa bertua. Nah, wasa orang kacek malah kacek panak orang wasa jenis tapuknya kata kok silah. Nah, bila tu laki sakit hati buat Tino, ingat ni orang panggil pecalon neraka. Dan lagi pulaknya lomba dua orang Tino berat bagi hak tok laki tak kuasa. Ha, ingat molek dah. Hak tok laki tak kuasa jangan kita duk paksa dia. Tu masuk dalam calon neraka juga. Lama tiganya orang Tino. Dah, dia tak mau tudun aurat. Noh, dah itu saya tudun aurat tu kain tak pakai, tekok duk luar, rambut-rambut tu bit luar. Dah, piasa lagu tu lah. Maka orang jatuh tengok bila tu bit luar dia tu masuk dalam neraka gitu. Ngak molek lah kita duk ngaji dah makcik botol kain pacar gol-gol lah tak lama dah nak kemak dah makcik weh. Ha, ingatlah dah kita tak seturut hawa nafsu lah nak tubik luar kapung gimana tak seduk janguk banyak sangat lah tak molek, tak molek. Bo bila nak tidur ngak abai ikut lah lecu habis putung pun tak apalah bedok habis kopi pun gomor lagi. Ha, tu nak royak tu hak molek pulak dah ni pia tidur ngak abai kau hapok lagi perang lagi busuk lagi hapok lagi. Ha, tu jangan kita tukar beg belaka kerana tahun baru belaka dah. Dan dan yang kepaknya orang Tino gapo we. Orang Tino tak ada cerita mengenai dia makan dengan minum tidur berjalan ya. Ngan ngaji mo ya tak minat makcik. Baca Quran pun tak se, tak se sampai kena cek tak bini kita tu. Walau gaji 40,000 semula Quran tak ada baca. Gaji 40 zikir tak ada dak semua apa. Ajak pak ngaji gapo tak segi. Selawat Nabi gapo tak se. Ya makan tidur berjalan. Bagi setung ba. Lah lamonyo tagi setung kecil bilang ba lah hilawa ti bilang lah ni ba.
กียงแบตามาลังแบปิดเทิงแบอะไรแบตเกียงงานยี่หักดอสเซแบตีดัวแบโอโลหักแบดอลากิโตเซงามงานยี่โตเซโตเซคนนู้นลากิสังกะลาจอบแบกิญี่ปุ่งตักญี่ปุ่งเงินนอกระสัตุกิบูงานยี่คลามิงตู่ปัจญี่ปุ่งกันรบลงกิบูย่อกิแบญี่ปุ่งแบกิบะโปญี่ปุ่งตู่talih nak nak tengok dunia. Deh. Ngak ugamu tak minat. Hok yang minat makan tidur jalan buah. Ha tu ingat. Hon satu karo macam ni. Nyakit pula dah. Ya nak royak kata sifat orang ahli ni aku tak si minat ngak ugamu ni. Kau dia minat makan tidur jalan buah ya. Jangan we ada lagu tu. Nyakit we jalan ke panggil. Tu dah. Abah lepas pada tu dia mari cara lah pula dia tak ketahui olehmu. Bahawasanya sesungguhnya jikalau segala perempuan yang bantah. Lagu mana bantah? Yakni tiada ikut ajaran suami dan. Dah. Dia tak ada turut tu mana bantah. Hak tok laki larang gapo dia tak pakai. Hak tok laki suruh gapo dia tak turut. Tu dia panggil nama bantah di dalam apa nama ni? Dah, di dalam tok akta pada tok laki. Maka orang tino ni lagu mana? Dan to'ak itu, ya tak to'ak pada tok laki. Sebab kita kata orang tino nak jadi pencalon serga, ya dapat juga. Temu lagi tu. Temu dah. Ya tamunya orang tino semaya 5 waktu cukup. Ya kedua orang tino puasa di bulan Ramadan cukup. Lama tiganya orang tino, dia boleh jaga kemaluan dia. Dan yang keempat, dia to'ak pada tok laki. Ni orang tino ni, lapai utip itu ni serga, pilih mana pun nak lah. Tu maskah nak royak weh kanan dia nak royak kat misbah lala besin tak mari pun tu nak royak weh ikut pilih lah peuti pitulah pakar madie orang tino mana-mana bantah mana bertekan dengan tok laki tok situ ajaran tok laki tok laki kata kau tu yogi kau ni tok laki lari kau tu lari yogi kau tu dia hek dengan tok laki gapo ni maka orang ni iaitu kata dia orang tino yang bantah tiada ikut ajaran suami dan taat ni setengah daripada dosa yang besar makcik bukan haluh dak. Tok laki kata Allah yah kita pergi makan pulut sekali lah paloh tak leh yah nak pergi dulu dah. Belah dah yah nak pergi dah yah nak pergi dah yah janji dengan sai dah. Belah pergi dengan pia-pia Allah pergi sekali ayah. Ndak sih tak sih tak sih. Tu bantah dah tu. Makan pulut ya tu nak ayak weh. Ya, nak boleh dua cetong ya hari ni dah pasal apa nasi. Oh cetong jadilah. Tak usah makan banyaklah. Tu bantah tok laki. Jangan. Hotuk laki suruh gapo tak cerangoh dengan agama buatlah. Ya, garu betul kata sekiah katanya celah belakang. Ya pergi garu selalu dah. Pak garu 5 boleh 5 pala. Memak. Pak kena 10. Pak kena naik kaki 20 kali naik. Loh, pala susuk ikut ya buat hotuk laki dia. Tapi orang tina mulut sedak ya tu garu ngati ya tengok tu. Kau tak ada pelah dia ada putung sama tengok. Ya tetap belakang situlah. Suluh pun baklik matang bagi kata. Ayo ya iklik matang. Tu iklik kedai kopi tak ada kira tu hari yo. Hayo nak tunggu kedai kopi tak ada nafkah tu hatut laki. Hamu tu jangan bantah. Hak dia suruh gapo. Hak tak jangan ngau kamu. Jangan. Ya ki beli rokok, ya pukul 8 rokok. Hak tu tak apa tak gi. Kan ugamu tak kenal ni sak rokok tak apa tak ada gi. Tok laki pun nak murid tak leh dia bini tak gi tu mungkin diri sudah mulai sak. Tu misal kita kata dah. Tu baik. Kamu dia lalu itulah yang katanya orang yang jenis bantah tak turut ajaran tak taat pada tok laki masuk le golongan dosa besar weh. Bukan dosa kecil dok lah dosa besar takutlah. Allahu akbar dah. Lagi pula akan dimerkai oleh Allah Taala. Mati seksa Allah Taala tak kena. Allah Taala marah. Padahal buku marah ni Allah kita duk doa siang malam duk tu ana beming. Duk tu ana saja duk doa siang malam. Macam ni. Buku marah tak saya tuhari marah duk doa siya malam beko. Duk betul mana be baju cak boyo. Oh cak boyo yang pakai hari ni tak ada sun alih awak. Kena master. Allah tu nak royak we deh. Nah. Nah lepas dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belah. We ingat hari ni siapa kemah dah. Ghairil maghdubi alaihim janganlah tu dia tunjuk jalan yang merkoi. Jalan mu tak kena jalan kamu marah. Waladdallin jalan yang sesat. Supa mu tunjuk kafir Yahudi Nasara tu. Amin. Ketika tu tak apa dah benam tak pagi hari ni. Sedekat orang tina balu kat kantuk lelaki.
bantah dengan tok lelaki. Hak tok lelaki suruh dia tak buat. Hak tok lelaki larang dia buat. Tu orang pai kat kantuk lelaki. Maka orang ni masuklah golongan dosa besar, bukan dosa kecil dak. Tambah-tambah lagi mati esok duduklah merkai Allah. Allah Taala marah. Allah Taala tak kenal. Kita duduk kampung tok nebel tak kenal nak duduk tak senang dah. Tak itu pada. Duk kampung ni tok imam tak kenal kita tak senang. Dah kena tupai tok imam tok kotik tok bila tok tembel tok selawat. Tapi dia mun tak kenal kita nak gitu pe mana. Ah padahal boleh tubik diri lagi pergi Malaysia pergi mana. Tapi Allah Taala tak kenal, Allah Taala tak marko nak gitu pe siapa dia. Dunia akhirat Tuhan yang ampunnya Tuhan. Ah tu nak sabi orang tino janganlah. Dah duk bantah dengan tok lelaki. Dah hok dia suruh kita tunai, hok dia larang kita buatlah. Ha, tu masuk lagu longi kita tak pada tok lelaki. Hak ni boleh masuk surga dengan selamat. Tambahai lagi dia kata kena weh. Tambahai lagi pula dia katanya. Dah. Apa nama ni? Ulil ta'ala. Dan sebab itulah sebab orang tino bantah dengan tok lelaki ni yang memasuk ki ke dalam neraka. Ngah sebab ni kuca ramai masuk neraka ni. Hak nabi kita tengok malam Isra Mikraj macam ni. Itu nak penat aku jengok dalam neraka. Apa roa itu ku nampak dalam neraka akasaron nisa banyak ke orang tino. Orang tino hak salah ngatuk lelaki. Wala semaya bedah puasa dah turut nabi dah tapi ngatuk lelaki lah. Ha, kau guruh soro. Tok lelaki panggil ya. Oh, tengok tu. Tak tengok ke piyah bedah mana tu, tak mari tu. Buta apa kali. Tengok kecek. Kau guruh tok lelaki. Kalau kau orang lain kau, ya, ha, asomo, assalamualaikum, masuk. Manis nak asomo mari cari nak pesak darah. Loh, kalau nak abel pun kilat je benar atik. Abel tanya derah tak, muka kau mu tuli. Tadi Allah dah. Abel tanya derah lah, malu kau orang jirat. Muka luka kau mu tak dengar, mu tuli, tuli, tuli. Loh, baik ada, baik tu baik. Kalau kau nak ada. Oh, ada teruk mocik, weh, pada-pada lah mocik, ada lagu tu mocik, weh. Oh, pada-pada dah. Tengok ni. Dah, Tuhan marah sungguh. Ambo buat ramai-ramai kena ada sungguh dah. Ada yang terlebih bantah lagi. Hak tok lelaki, hak bini wasa nak murih lagi bakal nama. Dah, hak lebih bantah lagi yang terlebih sangat jahatnya, jahat mulut retina tu. Sebab suami beristeri yang lain. Ha, oh, tu bini hak lain sore lagi. Kalau apa kilat sungguh. Cukup pinggir duduk pinggir pitu cuan-cuan-cuan. Pak kayu sepotong kayu api hot bah belah tiga tu. Oh, hot tiga juga nak tetah pala tok laki. Bunyi khabar atamu nak binua mek dah. Allah mana aku dengar belakang aku tak belakang dah. Klik ni 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 ni. Ni. Allah murihlah. Aku tak cara, aku tak cara. Dah nak suruh nanti tengoklah. Nanti tengoklah. Aku nak kerak anggota mu tahu. Oh, nak kerak tahu nak tengok bekai. Tak boleh main bek. Murih sungguh, murih murih. Ngigal je tak widah. Kenolah dengan tuan kita atau lebih-lebih lagi hok retina murih masalah bab bini dua. Loh, orang widok orang tak saya bawa. Tok laki klik di mana-mana. Alhamdulillahillazi sallamaka. Banyak tu ya, Beming. Makcik. Makcik tak bini dua. Dah hak lain lagi tu. Oh, bini-bini soca, bini-bini kerumak, bini-bini kerumang. Bini-bini kerja apa nama ni, kan faifah sumipak ni. Alik kira dia merah muda, bini amba boleh jadi juga. Dah yang muda lagi ya. Macam orang ni siuk-siuk-siuk nak kali ya kelik. Tak sadar malu lah. Kau tak apa pergi sambut di pintu. Pahala banyak. Alhamdulillahillazi sallamaka. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan Tuhan selamat tu lelaki ku sehat badan. Allah Ta'ala selamat tu lelaki ku cari makan. Allah Ta'ala selamat ibadat tu lelaki ku. Allah Ta'ala selamat tak bi dua tiga. Duduk lebih tu dah. Ah, tak apa dia pun ayak. Allah ayak dah. Alhamdulillahillazi sallamaka. Ni baca dia hangat lah. Habis itu. Ah tu nak royak dah sebab itulah besar sekali orang tino bantah ni. Ah lepas pada tu pula dia kata lagi-lagi, nah, mana maksud neraka sebab itulah jahat nama apa? Ah isteri yang lain. Maka betapa? Maka maka ya itulah. Ah maka ya itulah orang tino kat kantuk laki nak bindua ni. Dosa yang amat besar. Ya dosa besar, dosa amat besar ya lain dua tu. Dosa besar tu besar cekat ni amat besar. Oh, tinggi lagi lah. Ah, sampai orang tino kalau tok laki prom, tok laki sedia cukup belako ngan makan ni ngan tempat duduk duit pitih nafkah, ngan adil pun cukup kalau tok laki nak sore lagi, centan sebaik mimi penha. Tapi minta ke abes saya, masa Allah bak nafkah wi cukup, nafsu adil wi comel. Adik tu tak ada apa, selalah mugo hak baik.
tino ni serga ni. Apa gebe enak bunyi bek tu. Ha, nak bunyi batai kayu tu nak lari kelik. Rumahku kereta aku ni mutu pe aku belaka ni lah nak lain pun. Aku tak jauh main dua, aku tak jauh. Kamu nak bakal, bakal lah. Kan honi lah. Muka sing malam mu tidur. Pasal aku tak jauh dua nah, kau cai dua nak kerap. Tinggi ya sedalah gem kata itu. Kau tiba ngah situ, kita tak duduk luar. Ada kira soco putang, bukan waktu ya bini ya benih. Hak benih tu bejeng. Ha, hak tak benih nak turun ayat Quran. Ha, dah tu nak ayat dah. Ha, kami lepas pada tu gak, dah orang tino ni hak bahasa tu ya kata, masuk neraka lagi pula dosa yang amat sangat dan bala yang amat kerah. Ha, bala tu yang amat kerah lah. Kalau tak turun tah dunia ni akhirat sok. Dah, bala yang amat kerah lagu mana? Sakit demi lah. Payah rezeki gapo orang panggil cai makan tak naik tagih. Dah tu yang sakit semua. Itu orang panggil bala yang amat kerah. Maka betapa tiada ada yang demikian itu. Nah, pas lagu mana jadi ada lagi fangat orang tino tak wi abe bini dua kata musan ni. Ha, ada lagi bahasa tu dah. Bahawa sungguhnya dan marah itu seolah-olah pada bagi disuruh Allah Taala pada hukum yang didatang mana yang didatang oleh Nabi SAW. Kalau asa kita duk tak wi abe bini dua, abe bini dua seolah-olah supaya kita kan ayat Quran dah. Kan ayat suruh Nabi suruh. Kita pergi bantah tak jauh, tak wi. Ha. Lalah mana ku nak aku sore. Nak aku mati tak ada arah lah. Lagi ku tak ada, jangan dah, jangan. Ah, tu dia dah. Jadi orang panggil seolahnya bukan dia kak kantuk laki kan ayat Quran. Kan hadis. Gitu baik kotu macik natijah dia. Pak orang kak kan Quran hadis ni apa nak kata? Ah, lalu tu royak belah lek belakang lagi deh. Ya tak lagu mana? Adalah marah itu seolah pada barang disuruh Allah Ta'ala. Tu yang suruh bini 2, 3, 4. Dan pada hukum yang didatangkan oleh Nabi SAW, Nabi pun suruh 2, 3, 4. Pak kita pergi balok. Kita pergi katkan ta'wi. Pada mananya kita ta'wi Quran, kita lawan dengan Quran, lawan dengan dia. Malaikat tu laki kita tak rok sungguh. Cara nak bini 2, bini sore pun, duk minta duit bininya. Ha, nak pergi makan puluk pun minta bining, nak pergi take out kedai kopi pun bining, nak ngangguk burung seminggu sekali pun bining. Ha, ni tak ada jalan, wajib kita tak tahu tak apa. Nyanyi ke dia. Dengan kita ni pun, kalau kita tak halal lekat hotel kaya raksa ni, Tok Imeh. Lekat hotel. Nafkah kita tak tahu kau bini, misalnya 40 kot sehari, kita tak tahu. Sebulan sibuk dua. Lepas mati esok, kalau bini tak halal, kena bayar, supaya lekat hotel dah. Ha, tu nak bini orang nak kira juga. Neka dia mau jadi tok mene soco tak tahu lah tu. Dekah ke po-po tu bukan soco ni soco lain. Soco ni sore dah. Tu nak goyak ke? Mugo ya ada manis tak tok ah. Kaduk mata nyange benar selerok. Duk mata melalak ni pelukuk sehari tak ada, tak ada dekah. Akhirin tu pun 20 kok dah. Beli seputung 4 orang nak pakai jilat lah kelaka. Tak ada duitnya. Bapak nak bini dua kok mana? Pak duk sore pakai baju cap royo lah sini. Nah sungguh nak royak wi, dia dah tak ada ke. Duk sore pakai baju cap boyo ada apa? Hai ngaji, tak itu beji. Ha, dah tak ada manis tak tahu ah. Ada apa-apa. Fok dalih kata cap boyo mana ikut dia mari tahu lah wi, boyo tak boyo pun. Maka tiadalah ada yang terlebih terlebih jahatnya orang sana orang tino. Dah bila dia bantah pada tok laki takwi bin 2, 3, tok laki ada kuasa, orang tino ni tak ada adalah yang terlebih jahat kata dia daripada orang tino ni. Dia demikian itu orang tino dah masuk jadi masuk dalam golongan jahat sebab apa? Kerana menyuruh oleh Allah Taala, oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan bernikah-nikah dalam firman fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasu wa ruba. Ha ni ayat Quran suruh kita berkali-kali ngam nikah. Pak kita takwi, tak Quran kecek 2, 3, 4. Dengan ayat ni juga kita orang jatuh kalau tu bini bekan takwi kita siuklah. Ha, nampak bini duduk tidur, duduk saja galik-galik. Dia tak wih bin wa, terah baca acak-acak. Siut tah dia. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasu wa ruba. Siut ambil pala sampai hujung kaki benang. Tak lama lah, tak lama. Ha? Ha, ya masna ya dua dulu yo ya. Ha, 2, 3, 4. Ah, satu tu belakang suk kena bemin, fa itu kena bin dua belakang tino rama. Tapi syarat ada kuasa lah. Habis dia tak lek belakang, fa in khiftun adla ta'dilu fawahidah. Maka jika kamu tak kuasa sore jadilah.
sebab tu sore malah bosan dengan Allah, pas malah nafkah, takut tak jadi adik, so jadilah. Tapi dah nak-nak juga bini tawi baca ayat ni siuk tidur malam-malam. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasu wa ruba. Hu. Tak ada anyak alai cik. Amabi sunat pula. Nak kita nak ok tak leh. Tubik gak wajib pun. Sore tak cukup, tak cukup, tak cukup. Kau tak akan asis pinggir, tak cukup. Nampak nak ngaruk orang lain. Itu wajib dah lah. Kalau biasa nampak saya bin watik, dah bin ngatik. Tu tak ada apa. Okay? Tu di antara dia. Pafak tina pun, nampak abis baca ayat kuat-kuat. Malam-malam kita tidur, baca pula. Doa hak tu hewi kasih ke Allah. Doa Nabi hak kasih ke Nabi, kasih ke bini. Jangan tinggal tamah kuat tini. Mana? Allahumma sura sudurana lil Islam rabbizni muhabbatan lillahi wa rasulih. Hu sidit laki tak lama benang hok malah sejik rajin, hok malah ngaji rajin, taat lagi nak ayat terkerja buat cara ferak anak bini dalam dunia Islam kena dah. Sebab dia kena ayat tu dah bemak. Bacalah Fatina kalau tok laki zolim, tok laki wasa jenis malah kerja, tok laki malah buat amal. Baca hok sana tambah kuat taimi ya. Tak ada gapo kali. Tapi nak baca kau siap tok laki molek duk tidur. Makna patah tiga kara jering cambah. Ha budu payak patu betah jeruk. Takut dia jaga be'e payah basalah. Payah serah dia duk tidur molek duk gerong-gerong kita selalu. Allahumma sura sudurana lil Islam. Rabbizni muhabbatan lillahi wa rasulih. Pasuk fu. Diklingok abai tak banyak jo. Tak se dak yang dua tak ada dah. Dak kena kedah ya tu. Dah megang ni dahwe tak leh dah tak leh gimana dah sumut dah sumut apa je kena tadi kuat taimi kuat ta kasih kepada bini kasih pada Allah. Ha bawa lah mati dia weh kalau wasat tak gede kita tak ada nak murid tok laki boleh bawa doa hidayah ke cak muda-muda. Nah doa hidayah kerana dia master doa hidayah tambah tok laki gak hok malah-malah sikit we Tuhan tunjuk hidayah kau anak boleh baca. Allahumma sura sudurana lil Islam rabbini muhabbatan lillahi wa rasulih. Tu sekat tu ya. Tu dia dah pak kita kena beradu sekat tulah. Beradu di fan ki huma tabalakum minan nisa masna wa sulasu wa ruba. Wallahu a'lam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta raditu bil allahumma salli ala sayyidina muhammadinin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabak wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Alhamdulillah ala nikmatil islam wal iman wa huma min azami ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilahi lasuli firdausi ahla wala kuala naril jahimi fahabli taubatan wa ufir zunubi fa innaka ghafir zambil azimi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa dalam sujud yang tinggal tiga dah ni. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma arzukna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dan doa amal lain berat timel lain hari-hari. Duduk saja baca tik. Ngocik dia, kak mastah dia, kak na dia, kak ye dia. Dan belah dia, bemak dia baca lah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Nak makan gapo-gapo, comel kita baca doa ni dulu. Takut ada menyakit hikmat dalam barang makan ni.
Kiranya kalau barang makan ni yang ada dah dalam perut kita, kita baca doa ni Tuhan wis selamat. Turun. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Ya hayyu ya qayyum. Nak pergi mana lerak, nak pergi mana bukit, nak pergi tempat kelapa, nak pergi tempat dia, nak pergi mana saja, kita bacalah doa ni turun tangga, Allah Ta'ala babah. Benatai sengak pun tak ketik, tak jadi nyakit insiden dan sebagainya, sebab kita minta jauh daripada kara-kara tipu daya setan dan manusia yang jahat. Turun. A'udzubikalimatillahittama. Oh, tak ada turun dia. A'udzubika. A'udzubikalimatillahittama. Tama. Tak lagi kerak-kerak kamu pun tak ingat ke? Dah. A'udzu bi kalimatillahi tammatin. Ma khalaqna kena. A'udzu bi kalimatillahi tammatin min khalaq dah. Ya tak ingat dah. A'udzu bi kalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Ha tunggu min syarri ma khalaq. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ini tu tangga. Nanti legok dah gapo benar dah tes dengan Allah Taala jaga deh. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Pada oni wi ada tiap hari-hari, cuba boleh kalau satu kali molek nak untuk selamat le kubur. Kubur luah kubur ada cahaya. Dah, dah lagi boleh tengok syurga. Tuhan tu huwa-huwa syurga wi kita boleh bahang boleh-boleh dah. Mana? La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Doa pandak getak. Rabbana atmil lana nurana waghfir lana innaka ta'ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ni hak pandak. Hak panjang la ilaha illallah wa daula syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahu wahida wa rabban syahida la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Bagi kita kita tambah dengan ayat Quran hak tadi hak pandak. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nak kali waktu insyaallah mati sesak getok pandak nah tuhan kita jalan. Ha tu setengah daripada dah. Wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bisil khatimah wa la taqtim alaina bisul khatimah wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.